banyak orang yang berkata, orang yang mengaku aman nabi Allah.
saya akan beriman kepada Rasul. Wa aqna dan saya akan paling patuh melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Suma dan awalna alaikum minum impak dibalikan. Kemudian setelah proses perjalanan itu dari anak, remaja, dewasa, orang tua, banyak yang namanya sudah banyak bertahan, banyak yang lepas, melayan iman dan kemudian. Wa ma'ana kita tidak bahkan pada saat cabut nyawa kita oleh malaikat Israfil, iman sudah lepas dari kedalaman. Beringat lagi ayat yang betul-betul harus kita jangkau. Betapa sulitnya mempertahankan iman sampai di secara kehabisan. Artinya apa? Butuh pengorbanan, butuh mujahadah, kerja keras, butuh istiqomah. Dan jangan main-main dengan iman. Sekali terpleset iman, sudah terbalik, sulit untuk bangun. Jangan kelas seperti kita. Kelas-kelas ramah di para ulama yang terjadi. Seperti contohnya di zaman Nabi Musa, paham di bawah dia seorang sufi yang tingkatan ibadahnya mampu melihat pandangan langit-langit satu bulan di Kristus. Tapi kali ini dia tergoda dengan sokongan seorang disobat dengan emas, intan permata, uang, dia tidak mau menerima. Tapi di belakang istrinya, kita dimana saja mas, kita tidak pernah menjadi orang kaya. Apa yang terjadi akhirnya doa balam doa menyesatkan Nabi Musa tidak bisa menjadi Fir'aun dalam sekian lama. Maka Nabi Musa marah, ya Allah, kalau saya diangkat diberikan mandat menjadi rasul dan saya disesatkan oleh seorang ulama penyebar Abu Bakar dan saya tidak akan ditolong, pecah saja saya menjadi rasul tentang Islam. Maka pada yang jadi tolong Musa, ya sudah 40 hari tersesat untuk menjadi rasul. Bangga Musa, tingkat derajatnya dari itu berubah. Iya. Karena itu bagi kita jangan memang yang sombong dan congkak. Kita memperhitungkan dada saya tidak mungkin. Itu bukan perbuatan orang yang gentleman. Tapi justru dengan baik dia meminta tolong kepada orang yang tidak berhitungan dan bertolong. Menangis, meneteskan air mata, meminta perhitungan Allah supaya menjaga sampai akhir hayat. Sehingga terbanyak di bawah khusus untuk Allah. Amin. Saudara-saudara kaum muslimin dan rahimakumullah yang berbahagia, yang kedua, ayat rohman yang berikutnya, ayat tangannya wazinata ayat taro inna dia rasulun adu ayat yang kita ini saudara-saudara sekalian diberikan amanah dunia, harta, tetapi kita kemudian menerima karena hanya bisa bersenang-senang berbahagia saja dengan tahta harta dan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibkanlah dan kita merasa hidup ini mewah. Dan manusia memang yang tidak mewah itu adalah orang-orang suci. Ayat Allah kita sibuk, tapi kita merasa sibuk itu apa yang terjadi? Wajah pemainnya dia merasa tenang dengan banyak harta, banyak uang, banyak tabungan, mobil punya. Apa yang kita punya semua? Watas jalan akhirah, kita jalan akhirah. Tapi justru orang yang banyak dipuji dengan kebanggaan harta kemewahan, semuanya banyak akhirah. Ya dan tidak, mari kita mengambil introspeksi diri. Mudah-mudahan kita tidak seperti Fir'aun yang mau zaman dahulu. Karena berkenal dengan zaman sekarang tidak seperti Korun dan sangat apa makanya ada Nabi Nabi Sulaiman di zaman harta kainan yang luar biasa mungkin di zaman sekarang tidak ada yang bisa menangani kainan Nabi Sulaiman tapi
hati Nabi Sulaiman walaupun dia kaya. Hatinya konak. Artinya tidak sibuk dengan dia, tapi dia konak memiliki harap hatinya bahwa berhadapan Allah saya tidak punya apa-apa. Makanya hartanya dihabiskan. Tiap hari bersedekah, apalagi zakat, apalagi sedekah. Kalau kita lihat sekarangnya tapi sini pun ini Rasulullah namanya pendidikan dia orang yang paling kaya. Tetapi habis sekali. Itu mobil habis. Abu Bakar habis sekali. Hanya tinggal pertama. Umar akan terjadi habis sekali. Usman habis sekali. Yang saya lihat ada kayaknya di bukan kita belum ini. Begitu mau meninggal dunia, dia terakhir karena Mekah itu dikepung, di blokade tidak ada makanan keluarga Rasulullah 3 tahun sehingga hartanya habis. Bahkan yang terakhir Khadijah membawa-bawa nangkang, membawa ikan, nasi, sayur dan Rasulullah gimana kita Rasul diberikan Rasulullah SAW bersedih karena dia berdua 3 tahun berdua sehingga dia berdua menyampaikan sebentar lagi Rasulullah istimewa yang menyampaikan kita akan datang pada membawa makanan, minuman, sayur serta makanan salamu dan salam dari Allah kepada khusus Khadijah. Setelah Rasulullah makan nikmat dan kelaparan habis salamnya, Rasulullah menyampaikan salam, ada salam dari mereka ini, ada salam dari Allah untuk Khadijah. Menangis kepada Rasulullah dan akhirnya Khadijah meninggal di rumah Rasulullah setelah mendapat salam dari diri dan salam dari Allah SWT. Maka kata Rasulullah, tidak ada istri yang paling aku cintai di dunia negara kecuali Khadijah, karena dia bukan hanya hartanya, segala galanya yang betul-betul berada di Allah SWT. Saudara-saudara muslimin, karena itu maka kita rasa seperti manusia biasa ini banyak-banyak bersedekah, berjibah, zakat jangan lupa, fakir miskin dan yatim piatu jangan lupa, kedatangan dan kesempatan berikan kasih sayang seperti perintah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ternyata orang-orang masuk yatim piatu Rasulullah adalah orang-orang musuh, termasuk orang yang musuh adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang mengerti menyengarakan orang saya. Ternyata Salahuddin cuma yatim piatu. Kami bisa kembali ke masa itu dimanakan oleh sahabat. Tapi sepeninggalnya sekarang bagaimana Palestina dan seterusnya, berapa contoh saya hari ini itulah yang membangun dan berusaha bagaimana surga besok diisi orang-orang yang terbunuh dan menjaga dan besok yang akan menjaga akan kembali ke Palestina khususnya tempat ibadah. Ya, di situ membangunkan rohnya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu sudah makamnya di Mesir, pindah ke Palestina. Nabi Yakub pindah ke sana. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, alhamdulillah Palestina sudah merdeka. Mudah-mudahan bisa menikmati kemerdekaannya sebagai mahkamah Allah yang bisa menyusulkan Allah SWT. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, sudah 15 menit berlalu. Menyebutkan 20 menit yang ketiga ayat Rahman kembali menemau ayat Allah yang kita ruhu halakau ni hibiqa batinillah ibadah min bani lakadu min sabatul maul yang ketiga yang kita khawatirkan malaikat maut ini ayat Allah yang kita ruhu mencabut roh kita kala kondisi koperasi kita dalam keadaan lalai anilah kepada Allah aibat hati berkedut hujan takut
Ibrahim zakat bumi dari mana dia datangnya? Siapa pun mau tidak tahu. Sewaktu-waktu mana dia datang? Makanya kita mari introspeksi berkontemplasi setiap akan tidur bismillahirrahmanirrahim bangun dengan nama ya Allah saya hidup dan dengan nama ya Allah saya mati tidur sehingga pantas kata Rasulullah orang yang senantiasa menjaga mana dan menjaga hidupnya jangan sampai malaikat Israel itu bertentu yang menyerangkan dan menakutkan sebelum itu biasa dalam baca nafsu membaca istighfar, membaca sholawat, membaca Al-Qur'an. Siapa yang bisa berkata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alazim, astaghfirullah. Jangan yang kita akan dimakan sendiri, takutan, kerjaan di kantor. Itu lupa pada saat kita mau coba bismillah ya pikir yang banyak jatuhlah maka yang akan kita datangi dengan malam justru bibir kita indah kita tidak akan dilihatkan mungkin bagi tidak masuk ke haram tidak akan dilihatkan mungkin bagaimana orang saleh dan orang-orang yang sukses para awliya dan para nabi dan para dengan zikir karena zikir itu menjemput dosa-dosa kita dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau saya teruskan ini panjang dan waktunya sudah 22 menit. Mudah-mudahan sebelum ini mampu menolong kita. Kita mau kemana? Kita datang dari mana? Dan kita akan bersama dengan siapa? Mudah-mudahan kita kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wa'idah 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 wa